Ini hampir dibilang kayak makeup, daily makeup aku gitu. Tapi kalau misalkan daily makeup ini tuh kayak daily makeup kalau misalkan aku kayak mau pergi malam minggu, aku mau pergi ke mall, atau aku mau pergi ke acara-acara yang lumayan sedikit aku mau rapi. Cuman pure kalau daily makeup aku setiap harinya, kalau aku cuman kayak mau pergi ke rumah teman aku, atau aku mau pergi mau ke kampus, atau aku mau ke kantor, itu aku nggak pakai bronzer dan aku nggak pakai shadow, tapi yang lainnya tetap aku pakai dan step-stepnya juga sama. Tapi mohon maaf banget kalau step-stepnya itu agak berantakan karena aku suka kayak pindah-pindah step itu. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu gimana cara aku ngedapetin look seperti ini, please keep on watching. Sebelum pakai makeup, yang pertama biasanya aku pakai SKPFT ini, Facial Treatment Essence. Ini tuh cara pakainya aku taruh di tangan aku, terus tangan aku tuh aku usap-usap, aku tepuk-tepuk ke wajah aku gitu. Ini tuh biasanya untuk mencerahkan kulit wajah. Terus kedua, aku biasanya pakai Wardah sunscreen. Ini tuh ada SPF-nya 30 plus kalau nggak salah. Nah, ini tuh aku pakai aja secukupnya, aku dot-dot di mukaku, baru aku ratain semuanya secara merata sampai ke leher-leher. Nextnya aku pakai primer dari Nivea Aftershave Balm. Ini tuh aku punya yang Share Injer karena aku baru coba, dan ini bener-bener baunya enak banget, bau-bau laki gitu, aku suka banget. Dan ini bagus banget primernya. Terus nextnya aku pakai Maybelline Insta Pore Eraser untuk mengecilkan pori-pori. Ini aku aplikasiin aja di bagian pipi, hidung, jidat, sama dagu bagian T-zone aku yang berminyak. Terus baru aku aplikasiin ke bagian pinggir-pinggir wajah aku gitu. Sambil menunggu semuanya itu kering primernya, biasanya aku pindah dulu ke bagian alis aku. Ini tuh aku pakai pensil alis dari Revlon. Ini udah super mini banget pensil alis aku, parah. Terus aku kerjain dulu bagian sebelah kanan aku ya, alisnya, baru sebelah kiri aku. Oh ya, jangan lupa sikat alis kalian biar alis kalian tuh lebih kelihatan natural. Terus nextnya aku pakai Vaseline Lip Therapy yang cocoa butter biar bibir aku tuh kelihatan lembab. Nextnya seperti biasa aku pakai Allegro Pro HD BB Cream. Ini aku suka banget sama BB Cream ini, dari teksturnya, dari hasil setelah dipakainya. Terus ini tuh aku dot-dot dulu, abis itu baru aku apply-nya tuh pakai oval. Entah kenapa kalau ngapply BB Cream ini aku lebih suka pakai oval brush ketimbang pakai sponge. Biar alis aku kelihatan rapi, aku sikat alis aku pakai Maybelline yang kayak mascara gitu. Jadi biar alis aku nggak kemana-mana, tetap stay di situ. Ini aku pakai Allegro Pro Conceal untuk nutupin kemerahan di muka aku, untuk nutupin under eye, pokoknya semua yang mau aku tutupin. Ini aku dot-dot aja. Terus kayak gitu nanti aku aplikasinya pakai jari aku aja, karena aku males ngebasahin spons. Jadi aku pakai jari aku aja deh. Di tap-tap gitu aja. Terus ini tuh aku pakai cream blush dari Mualux Velvet. Aku lupa shade-nya apa, nanti aku tulis di description box. Aku suka banget pakai ini sebelum aku set pakai bedak itu karena hasilnya kelihatan natural banget. Terus habis itu semuanya aku set pakai Rimmel Stay Matte Powder yang shade-nya transparan. Aku pakai di seluruh wajahku. Ini tuh hasilnya matte dan benar-benar enggak ada warnanya.
Terus aku mau ke kontur mukaku sama ngebronze mukaku pakai NYC bronzer yang Sunny. Ini tuh aku kayak pakai fan brush gitu karena enak banget fan brush ini tuh dipakai pas banget di tulang pipi aku gitu. Dan bulunya tuh halus banget padahal itu no brand, gak ada brandnya. Aku pakai bronzer ini juga buat kontur hidung aku biar hidung aku kelihatan lebih mancung gitu karena aku nggak punya tulang hidung cuman sedikit doang. Ini tuh aku pakai blush on dari Essence, aku lupa lagi shade-nya apa. Ini tuh aku pakai tuh aku dab-dab aja di cheekbone aku gitu biar warnanya tuh kelihatan karena ini tuh warnanya kayak super natural gitu kayak peach peach pink gitu. Terus aku bawa ke bagian hidung aku nyebrang gitu biar kayak muka aku fresh. Terus aku pakai si NYC bronzer ini untuk ngasih definisi kris aku. Ini tuh aku suka banget pakai bronzer ini untuk ngasih transisi, ngasih definisi di kris karena ini cocok banget warnanya. I love it so much. Nextnya untuk di kelopak mata aku, ini aku pakai Essence, aku lupa lagi shade-nya. Ini tuh aku aplikasiin aja pakai jari aku, ini warnanya tuh agak-agak shimmer silver gitu, aku suka banget bener-bener, ini tuh the best banget. Terus aku blend lagi biar nggak ada harsh line gitu antara kelopak mata aku gitu sama kris aku, biar lebih natural lagi. Selanjutnya aku pakai cream highlighter dari what ini mereknya, oh ya City Color. Terus aku pakai aplikasinya pakai jari aja gitu, ini tuh bagus banget. Terus baru aku pakai highlighter powder juga dari City Color biar kayak lebih kelihatan glowing gitu wajahku, dan aku suka banget sama dua highlighter ini. Untuk di bibir aku tuh pakai lip tint dari Tony Moly, ini tuh yang red. Terus aku pakai sedikit-sedikit gitu baru aku ratain aja pakai jari aku. Terus aku pakai Maybelline Kylie Liner ini untuk ngetebal mataku biar mataku lebih pekat karena aku nggak begitu suka pakai liner. Terus sebelum pakai maskara ini tuh aku jepit dulu mataku dulu kayak pelan-pelan gitu karena mataku pernah kejepit sakit banget parah. Terus baru deh aku pakai Maybelline yang ini nih, aku lupa namanya apa ini. Ini aku suka banget karena bener-bener hasilnya bagus gitu, natural, bulu mata aku tuh lentik banget. Ini aku aplikasiin aja di bagian atas, nggak aku aplikasiin di bagian bulu mata bawah. Dan voila, jadilah makeup daily makeup aku kalau untuk pergi.